Saudara, di masa pandemi ini menjaga imun tubuh menjadi solusi terbaik untuk bisa terhindar dari COVID-19. Seperti kontes burung kicau yang dilakukan komunitas kicau burung Sorong, selain menjadi ajang rekreasi dapat menambah kegembiraan. Dengan menggunakan sejumlah areal di pasar yang belum digunakan di Kabupaten Sorong, komunitas kicau burung Sorong melaksanakan kontes kicau burung. Penghobi burung kicau berkumpul untuk menyalurkan hobi mereka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dengan menyalurkan hobi, yaitu memelihara burung kicau menjadi solusi terbaik. Sembari mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Edi Siswanto, selaku ketua komunitas kicau burung Sorong, mengatakan, selain menyalurkan hobi, dengan melihat dan mendengar kicauan burung ini juga dapat mendatangkan kesenangan tersendiri yang dapat meningkatkan imun tubuh. Kebetulan kami melaksanakan komunitas ini dalam rangka pertama hobi, terus kedua karena mengingat keadaan pasar ini sudah beberapa tahun belum digunakan, sehingga dengan adanya komunitas kicau mania Sorong, sehingga kami mengawali kegiatan ini supaya nanti masyarakat yang lain bisa ikut menempati pasar ini. Dan walaupun dalam masa pandemi ini, kami tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat.